Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sedia menjalin kerjasama erat dengan komuniti batik dan kraf di negara ini. Menterinya Datuk Mohamadin Ketapi mengata langkah itu antara usaha untuk mengembalikan kegemilangan hasil batik dan kraf terutama di Kelantan dan juga Terengganu. Menurut beliau, pihaknya sedia membantu usahawan memanfaatkan sepenuhnya jualan produk dalam talian yang mula menjadi pilihan ramai peniaga dan pengguna ketika ini. Statistik 2017 menunjukkan jumlah pembelian produk kraf tangan dan cenderamata mencapai 85.6%. Pihaknya sedia menjadi pemudah cara antara pengusaha dengan beberapa syarikat terkenal di negara ini yang mengendalikan jualan dalam talian. Datuk Mohamadin turut menyarankan agar pengusaha dalam bidang tersebut merebut peluang dengan meneroka pasaran baharu termasuk di luar negara. Peluang sebetulnya ada, tetapi mungkin tidak cara menyeluruh, tak banyak. Tapi kalau mereka lagi nak maju ke hadapan lagi, then it's up to them. Kita menunggu. Yang mana satu yang di apa lebih dikehendaki oleh pengusaha-pengusaha. Beliau melahirkan kesungguhan itu semasa ditemui media selepas merasmikan pelancaran program pemerkasaan Community Craft Malaysia peringkat negeri Terengganu di Cendering, Kuala Terengganu. Kementerian juga menyediakan insentif pembangunan produk baru bernilai RM150,000 bagi penghasilan rekaan terbaru bagi produk songket, tembaga dan kayu. Bantuan RM20,000 turut disalurkan kepada Persatuan Pengukir Malaysia.